Oke, selamat pagi ya, menjelang siang. Oke, sekarang saya waktunya membuka mesin ini, servisan kiriman ya. 1, 2, 3, 4 yang dua buah sudah selesai dari kita. Gimana? Itulah apa itu? Itu lah ya, yang kelihatan ya. Ini ini. Oke, kita langsung saja buka dulu ya, kita lihat isinya, apakah ada isi mesin atau isinya. Mana lagi golok ini? Di dalam bank tadi saya cari. Oke, kita buka dulu ya. Kalau ini biasanya ada catatannya ya, kerusakannya apa dan kenapa mesinnya. Tidak ada bautnya ya, dan begini tidak ada bautnya, apa nanti minta dipasangin baut ya, entahlah. Ini bekasan yang kemarin ya, ya. Tidak ada mulutnya ya, atau mungkin ada di sana, atau juga terselip atau gimana ya. File searching. File searching. Taruh dulu ya. Yang kita tinggal gunakan di sini dulu. Seperti bidang ini nggak ada bautnya, nggak ada murnya maksud saya. Ini kabel kita nggak pakai ya, karena bisa rawan ketinggalan. Wah, nggak dicabut tadi. Saya nyabut ini, masa yang jatuh ya. Oke. Kita taruh di sini ya. Mari kita tes. File searching. Iya, kalau hanya file searching. Oke, normal. Kok tidak berputar ya?
Oke, feel searching ya. Feel searching, jadi kalau disentuh apapun dia akan feel searching, tidak akan ini mudah sekali sebenarnya kalau penyakit begini ya. Tapi kalau orang awam yang memperbaikinya kemungkinan besar adalah tidak langsung jadi, tapi ada juga yang bisa juga, karena ini perlu kehati-hatian ya, kehati-hatian yang tulus dari hati ke hati ya. Nah, ini ya, jadi ini udah full stitching ya. Mudah sekali, kita akan coba dulu, kita buka dulu ya sebelumnya. Ini full stitching, ini namanya bukan tidak respon. Oke, ini full stitching, taruh di kardusnya. Full stitching, kita coba dulu. Oke, oke. Kayaknya waktu itu memang, atau yang itu enggak respon, jadi keluhannya memang katanya ada enggak respon, tapi sampai di sini cuma dibersihkan doang sih. Tapi kalau ini first stitching itu lain, ini memang mati, ada bagian yang mati, nanti kita lihat itu di video ini ya. Jangan tinggalkan dulu, kita salah mencaran bautan ini, bautnya salah masuk ini, bukan baut-baut di sini, jadi ketika di video ini, saya ngasih kali panjang soalnya. Oke, ada bunyi benda jatuh tadi, styrofoam ya. Masih nggak terlalu kotor ya. Oh, yang lain itu kotor sekali, tapi ini kotor juga ini. Kotor sekali, berarti sudah lumayan digunakan ya. Oke, ini adalah first searching. Lumayan ya, ini lonongan ini mau ke tempat pencucian nanti di laundry. Betul-betul full searching ya, tidak mau ya. Ya kalau sudah tidak mau ya, kita lihat dulu kotor nggak LCD-nya. Oke, nggak kotor ya, tidak perlu pakai LCD. Ini mudah saja, jadi Anda tinggal buka sini. Tapi khusus untuk mengganti touchscreen ini ya, ada rumus tersendiri, yaitu tidak boleh tergores biarpun sedikit ya, karena kaca ini adalah kaca yang entah berisi apa ya, tapi ini kaca ini kalau misalnya retak sedikit atau sudah tidak berfungsi, dan kemungkinan itu juga retak atau kena bentur gitu. Ya, kita akan coba dengan touchscreen baru ya, dan tentunya saya butuh tisu satu sini. Ya,
dan satu lagi khusus touchscreen ya, jangan sampai kecipretan seperti bahan bakar atau pembersih yang sifatnya adalah korosif ya. Itu tidak boleh kecipretan kayak pembersih seperti kabur cleaner, bensin atau ini. Jadi dia harus betul-betul kering ya. Pastikan kering, tidak ada. Kalau dia terkena minyak, otomatis dia akan terbakar di bagian. Berbeda dengan komponen begini, kena bensin tidak apa-apa begitu dikeringkan, tapi touchscreen ketika kena cairan berupa bensin, misalnya bensin ya, maka dia akan konslet seluruhannya dan tidak dapat digunakan kembali. Nah, kita akan coba dulu ya. Oke, sudah normal ya. Jadi ini mesin kita bersihkan dulu, nanti baru touchscreennya kita pasang kembali. Nah, jadi ganti touchscreen saja. Nanti lainnya dicari dulu ya. Kita cari-cari kesalahan supaya ada tambahan. Nah, ya, hidup itu. Nih kalau kurang yakin ini kita pasang kembali ya. Dari Sinar Toko 3 Jakarta. Oke, kita akan bersihkan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi videonya setelah dibersihkan atau mulai tes oke ya. Karena mungkin akan ada yang disetting dan lain sebagainya, yang bekasnya terus ini dicabut dulu. Kita lihat aturannya apakah ada perubahan atau tidak. Sepertinya tidak ada. Nah, ini belum bisa diganti, tapi ada yang di sini tadi kok baik atau tidak mau ya, basah. Gancet ya. Oh, kata ya. Ini kita juga cek dulu ininya. Ini kita lakukan begini karena umumnya sangkat saya sudah pecah. Jadi kita tutup begini supaya di pengiriman tidak hancur. Ini dalam memperbaiki touchscreen ini hati-hati sekali karena satu rawan pecah. Ketika menerima kiriman touchscreen hati-hati. Kalau tangannya biasa gemetar itu sebaiknya gunakan sarung tangan, bawahnya pakai alas karpet yang empuk agar tidak lecet dan tidak berdarah. Masih bersih, tidak ada kendala. Ini yang kemarin memang awalnya disentuh bares kalau tidak salah begitu,
cuma waktu di sini cuma dibersihkan doang kok respon gitu. Nggak taunya itu baru sekarat ini kalau nggak salah sih. Nanti kita buka yang satu lagi itu, soalnya ini kondisinya sudah agak bersih, kotornya nggak terlalu. Kalau yang belum diperbaiki biasanya sih kotornya banyak banget ini. Bersihkan dulu ya, kita semprot-semprot nanti di luar. Habis itu ada pasang. Oke, okay. Nanti video dilanjut setelah tes oke. Hai lagi tes oke nanti. Oke, ini mesin yang tadi bunyi krok itu putarannya ya, sama layarnya full stretching ya. Tes jalannya. Kita ini. Oke. Soal kocinya belum terangkat. Udah copot benar. Dipasang ya, jadi karena terlalu pendek istilahnya, nah begitulah ceritanya. Oke, sudah jalan normal. Jadi yang diganti adalah touchscreen sama dinamonya ini. Dinamonya bekas sambungan, berarti yang sambungan begini bukan pergantian saya. Dinamonya oblak jadi bunyi krok begitu waktu muter. Jadi kalau saya kalau ganti dinamo, jangan saya ganti dengan cara begini ya. Kalau saya ganti, kalau tidak copot langsung dari sininya ya saya akan solder di sini. Ini sudah oblak sekali, ini sudah nggak lurus, sudah bunyi krok. Dan ini touchscreen bekasnya. Hindari benturan ya, kalau mesin hindari benturan. Oke, ini 3 kali ya. Oke. Okay.
saya lama-lama. Tidak tepat ternyata ya. Oh, kencang banget nih setelan segini. Benangnya nyangkut-nyangkut, sorry. Nih, taruh yang benar. Usahakan benangnya jangan sampai tersangkut-sangkut ya. Nggak ada loncatan. Ini benang saya sudah sangat rapuh ini. Sudah 5 tahun lebih. Habis. Oke, video dilanjutkan kembali. Pastikan ini tidak tersangkut-sangkut ya. Ini nol saja itu tidak masalah sebetulnya. Lancar sekali ya, tidak ada kendala. Putus satu kali. Ya kalau nanti putus lagi berarti putus dua kali. Jahitan oke, padat. Tidak kurang. Nah, itu rumah depan itunya ambrol yang waktu itu apa namanya dijemur kasurnya karena kebanjiran mana sihnya iya itunya ambrol jadi kan itu yang plastik PVC cuma kekurangannya PVC saat kena bocoran air dia akan bablas ke bawah kalau ini masih ngeresep dulu di situ jamur dulu gitu baru lama-lama bro begitulah ceritanya dibakar jadinya ya panasin pakai gas lakonnya
mau beli nasi, Pak. Jangan marah-marah mulu, Ma. Tak boleh dah. Oke ya, sudah dites, sudah beres. Ini yang diganti adalah touch screen dan dinamonya. Oke, hasil oke, ini yang tadi putus satu kali di sini ya, karena di sana tersangkut bawahnya. Jadi harap lima Lumi. Oke. Itu saja video dari saya, dan ini sudah mau ya ditekan, sudah merespon dengan baik. Ganti touchscreen dan dinamo.